Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abang Sudarto yang berada di Kota Jakarta. Yuk, kita berbagi ilmu ya, sharing. Jangan bosan melihat muka saya yang ganteng ya, ganteng lumayan lah, ganteng dikit lah. Ya, kita berbagi sharing, berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi. Dan ada pengalaman seseorang juga, senior kita, itu sangat membantu buat channel-channel pemula ya, buat sahabat-sahabatku yang baru yang mau bikin konten kreator. Kita ini tidak perlu kaya, tidak perlu banyak uang, dan tidak perlu peralatan yang mewah. Kita gunakan aja lah seadanya. Pasti kita bisa. Ya, kita enjoy aja, kita santai aja, kita relax aja. Kita ngopi dulu sebentar ya. Saya wajib memberitahu ya buat sahabat-sahabat pemula ataupun pemalu. Saya juga pemalu ya, pemula juga sama. Nah, sama pemula juga pemalu. Yang penting intinya mau aja bikin konten dan hiburan ya, kita hiburan. Untuk yang baru-baru pemula ya, subscribe masih di bawah mungkin ya, apa 100 atau berapa ya, tetap kita harus mencari ya, dari yang pokoknya yang 1000 ke bawah, yang 1000 ke bawah ya, jatuhnya yang belum 1000 itu tetap kita harus mencari subscribe dan jam tayang ya. Dan ini yang saya mau bahas nih, yang sudah di atas 1000 ya, satu kak. Kalau menurut saya itu kita sudah tidak terlalu mencari subscribe banyak-banyak ya. Yang diperlukan, yang dibutuhkan apa tuh? Jam tayang ya. Karena mohon maaf ya, saya bukan menggurui. Saya baru-baru ini, saya masih kecil. Kebanyakan yang saya lihat ya, subscribe-nya sudah 1000 ya, di atas 1000, 1500 sekian, sampai ada yang 2000, sampai ada yang 3000, tapi jam tayang GT-nya masih di bawah, maksudnya masih rendah. Nah, itu tidak apa-apa ya, tidak usah putus asa. Ini yang kita bahas ya. Jadi untuk yang subscribe sudah di 1K, cuma jam tayang masih jauh, kita tidak usah terlalu menggebu-gebu. Terus mencari subscribe, tidak usah. Kita subscribe datang sendiri dengan cara kita upload videonya, konten dengan yang bermutu atau hiburan dan unik, bikin seunik-unik sendiri ya, bikin cari ide-ide yang lain lah, yang lebih kreatif. Dan ada satu cara yang paling mujarab, tolong dicoba dan saya mohon buktikan omongan saya dan sahabat saya nih, ada ini benar-benar sangat mujarab sekali ya, untuk yang sudah 1000 subscribe sampai ke atas tapi GT-nya juga masih kurang nih. Caranya kan kemarin sudah saya bahas juga, namun untuk para pemula kan masih bingung ya, apa gimana nih, saya kasih ulang lagi ya. Kita kan di HP kan ya, masalah di HP nggak ada akun-akun yang lain.
Yang penting gini, kita di HP tetap ya, di HP nih. HP kan satu nih, HP saya HP jelek ya. Sudah jelek nih HP saya. Oh, saya lagi muter juga. Muter punya siapa? Tunggal punya orang ya. Nah, HP satu kan bisa kita bikin di akunnya itu Gmail ya. Gmail berapa? Apa 5, apa 10? Tidak masalah. Jadi, akun utama satu, akun yang lain-lainnya banyak ya. Nah, kita caranya dengan gini. Ini lebih mujarab, lebih mantep ya. Menambahkan dari yang kemarin-kemarin. Jadi, caranya... akun yang kita, bukan yang utama ya, yang lain-lain, akun ibarat katanya akun tuyul, akun bodong, yang penting kalau saya sudah diisi video. Ngasih akun itu, akun yang lain itu, akun bodong itu, ya kita tonton video. Video yang channel besar. Itu sangat manfaat sekali, guys. Itu bakalan video-video kita, itu bakalan direkomendasikan sama YouTube. Jadi... akun yang bodong-bodong itu ya kita nonton video channel yang besar seperti Pace Kevin apa Mama Palen, apa Bang Absa, iya banyak lah senior-senior saya ya, Damas GMS, siapa-siapa ya, pokoknya ya si Biung, apa janda manisku nih, si Boker, apa Cindy White ya, si Bohai, ya banyak lah senior-senior kita ya. Nah, kita tonton tuh yang dia kan subscribe-nya sudah banyak 2000-an, 3000-an. Kita tonton pakai akun yang lain. Yang di HP kita ya. Bohonglah kalau di HP enggak ada akun-akun yang lain. Nah, kita tonton tapi ingat ditontonnya nih, tontonnya 3. Ditontonlah 3 video ya dengan jarak tidak ya. Tergantung videonya ya, misalkan satu video apa 3 menit, tidak apa-apa ya, baru kita komen ini. Nah, sesudah itu lanjut dengan akun utama kita satu. Tonton video kita sama akun yang bodong itu ya. Nah, itu akan banyak yang akan direkomendasikan sama YouTube. Video-video kita itu yang akun utama bakal direkomendasikan ke channel-channel besar. Tapi ingat caranya ya. Jadi kita tonton channel besar ya, videonya itu ya 3 video dengan akun yang lain, dan tonton video kita satu kali tapi ditontonnya sampai full. Ya pilihlah durasi yang kita, yang video-video kita ini durasi apa 3 menit, 5 menit, tonton full. Itu akan direkomendasikan video kita yang akun utama itu sama YouTube itu ke channel besar, sahabat-sahabatku. Dan kemungkinan itu di YouTuber apa subscriber channel besar itu akan melihat karena rekomendasian channel-channel kita ya dari YouTube itu bakalan ke kita loh, bakalan ngesub ke kita, bakalan hadir. Nah, sesudah itu kita harus sering juga upload video. Nah, upload videonya itu harus ini yang bermutu dikit atau ngehiburan atau konten yang unik-unik. Insya Allah itu bakalan berkah buat kita semuanya ya, sahabat-sahabatku. Dan jangan lupa juga ya, kita ini kalau yang udah channel udah 1000 kan tidak usah terlalu mengejar-ngejar subscribe. Kita jatuh mengejar GT ya kan. Jadi jangan lupa juga, takutnya GT kita berkurang kan, GT juga bisa berkurang ya. Kita ada spam juga ya, spamnya itu kita kurangin lah, komentar-komentar yang tidak enak, dan kita komentari di video ya, video itu sesuai dengan isi videonya. Semoga bermanfaat ya, tapi saya ulang lagi lah takutnya lupa. Jadi biar kita nih channel-channel besar ya, maksudnya channel-channel yang besar, sahabat-sahabat kita tutup, kita harus dimanfaatkan sama channel-channel kecil kita. Itu sangat membantu, karena membantu channel-channel kecil dengan cara
buat channel-channel pemalu, pemula, kita tonton video si channel besar dengan akun yang lain, nggak apa-apa ya, beda Gmail tuh kan. Akun yang lain ya kita 3 video atau 4 video tidak apa-apa. Lanjut kita nonton video kita sendiri tetap memakai akun yang bodong itu ya. Nah, nonton video channel orang lain pakai video kita sendiri ya. Pakai video kita sendiri, pakai akun kita sendiri yang utama. Ya insya Allah itu akan direkomendasikan sama YouTube sahabat-sahabatku. Ya itu sangat berguna sekali sahabat-sahabatku. Itu dan itu sudah saya lakukan berdasarkan pengalaman pribadi saya dan info-info dari tutorial-tutorial yang lain. Ya sudah, terima kasih ya sahabat-sahabat saya, senior saya yang selalu menginformasikan di tutorial-tutorialnya. Jadi biar pemula atau yang udah 1000 subscribe untuk mengejar jam tayang juga, dan untuk video-video kita direkomendasikan sama YouTube, itulah yang harus kita lakukan. Jangan lupa iklannya jangan di skip nih ya, satu iklan aja cukup lah Rp1.000 biar tambah semangat ya, biar kita happy enjoy bos. Yo Miss Sister Beautiful, thank you ya. Yang imut-imut, yang amit-amit, yang bohai-bohai, yang montok-montok, kikuk-kikuk lah. Yuk, maju bersama, sukses bersama. Yuk, jangan lupa ya, jangan di-skip dulu. Dilihat video sampai akhir, pasti guys. Pokoknya ya, buktikan sendiri omongan saya, omongan Bang Sudetoy. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, tetap semangat. Semangat berkarya, menghibur diri pribadi dan orang lain. Sukses selalu. Untuk menjadi YouTuber yang terkenal itu, untuk menjadi YouTuber yang sukses, tidak perlu peralatan yang mahal, yang murah, dan ingat sahabat-sahabatku ya, senior-senior kita. Kasihan juga ya buat sahabat-sahabat baru-baru pemula itu, kan kita keadaannya tidak semuanya kaya. Maksudnya, mohon maaf ya, tidak semuanya berada. Kadang-kadang, kalau kita alhamdulillah ya, ada wifi apa gimana, kadang mereka juga buat bikin konten juga susah juga ya, karena tidak ada data. Jadi kita berikan informasi-informasi yang jelas supaya mereka lebih giat lagi dan meraih sukses. Maju bersama, sukses bersama. Anda bisa. Oke, thank you.